Incoming transmission. Halo historian, maaf ya nggak bisa nemenin kalian di tempat. Saya masih asik liburan nih. Oke, sekarang kalian berada di dunia paralel tahun 1947. Lokasi kalian berada saat ini adalah Sapporo, ibu kota prefektur Hokkaido yang ada di Jepang. Kalian lihat, saat ini pasukan Jepang sedang berjuang mempertahankan tanah air mereka dari serangan Uni Soviet. Sebelumnya kita kan pernah ke dimensi ini ya, waktu saya membahas pesawat, pesawat tempur Sinden. Nah, kali ini saya mau membahas salah satu tank kelas medium yang diproduksi oleh Jepang untuk menandingi kekuatan tank-tank sekutu. Bentar lagi kalian akan lihat nih. Nah, itu dia tanknya. Mantep juga ya. Nggak kalah kok sama M4 Sherman atau T-34. Nama tank ini adalah tipe 5 medium tank Chiri. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa Jepang itu adalah negara kepulauan, negara yang langsung berbatasan dengan laut. Maka membangun kekuatan armada laut dan kekuatan udara adalah doktrin militer yang paling cocok bagi Jepang. Soal kekuatan darat, mereka lebih fokus pada taktik pertempuran di area berhutan atau perkotaan. Oleh sebab itu, angkatan darat mereka lebih mengandalkan mobilitas, kecepatan, dan senjata yang ringkas. Ini adalah alasan utama mengapa Jepang lebih memilih tank-tank kelas ringan atau tank yang sanggup bergerak mendukung pergerakan infanteri daripada untuk berduel dengan tank musuh. Selain itu, komando tertinggi Jepang mengikuti rencana Yamamoto yang menyerukan perluasan wilayah kekuasaan ke negara-negara kepulauan di Samudra Pasifik. Dengan demikian, alokasi baja-baja yang berkualitas tinggi lebih diprioritaskan untuk angkatan laut mereka ketimbang untuk angkatan darat. Nah, dari sini dapat kita lihat bagaimana Jepang menjadi salah satu kekuatan laut di wilayah Pasifik kala itu. Namun di sisi lain, tank-tank mereka sangat tertinggal, jauh dari standar kriteria tank pada masanya, dan hampir bisa dibilang nggak efektif saat berhadapan dengan tank-tank sekutu. Ambillah contoh tipe 95 Hago, tank kelas ringan yang menjadi andalan angkatan darat Jepang di berbagai macam pertempuran mereka. Meriam kaliber 37 mm dan ketebalan baja hanya sekitar 12 mm-an. Kalau berhadapan dengan tank seperti M3 Stuart atau BT-7, masih bisalah memberikan perlawanan, tergantung siapa yang nembak duluan. Tapi gimana kalau yang dihadapi adalah tank-tank medium sekelas T-34 atau M4 Sherman? Kalian pasti udah tahu lah jawabannya. Walaupun Jepang memiliki tank medium seperti Chiha, Chihe, Chini, Cha, Chichu, Haheho, ya apapun lah itu, daya hantam meriam kaliber 47 atau 57 mm yang dimiliki oleh tank-tank tersebut dinilai kurang efektif untuk menembus lapisan baja tank-tank sekutu. Karena alasan inilah, Jepang berinovasi mengembangkan tank kelas medium yang baru, yang lebih tangguh dari segi lapisan baja dan meriam yang lebih efektif. Diproduksinya tank seperti tipe 3 Chinu, kemudian tipe 4 Chito, yang mengganti meriamnya dari 57 mm menjadi 75 mm, sebenarnya ya udah memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menghancurkan tank-tank seperti Sherman. Namun Jepang masih kurang puas. Mereka ingin tank yang lebih baik. Mereka ingin tank yang kualitasnya di atas Sherman, performa sebaik Panther, dan mematikan seperti Tiger. Dari sinilah pada tahun 1943, Jepang memulai pengembangan tank terbaru mereka. Pengembangan lanjutan dari tipe 4 Chito, tank yang diyakini akan menjadi pembunuh Sherman. Proyek ini adalah tipe 5 tank Chiri. Yuk, sekarang coba kita tengok ya spesifikasi tank ini.
Tank Chiri memiliki bobot sekitar 37 ton, hampir sama dengan berat M4 Sherman. Sedikit lebih berat dari T-34 dan lebih ringan dari Panther Tank. Panjang 7,3 meter, tinggi dan lebarnya sekitar 3 meteran. Soal ketebalan lapisan baja, cukup oke lah. Lambung depan atas 75 mm, tengah 75 mm, dan bawah 35 mm. Kemudian baja samping, atas dan bawahnya setebal 35 mm. Belakang dekat mesin bagian atas 35 mm dan bawahnya 20 mm. Untuk ketebalan kubah meriam, baja depan dan mantel meriamnya sama-sama 75 mm. Samping dan belakang sama-sama setebal 50 mm. Meriam utama tank ini adalah meriam tipe 5 kaliber 75 mm. Meriam kedua yang berada di lambung tank ini adalah meriam tipe 1 dengan kaliber 37 mm. Senapan mesin yang digunakan adalah dua senapan mesin tipe 97 kaliber 7,7 mm. Satu di lambung depan dan satu lagi berada di samping kiri kubah meriam. Saya agak bingung ya, kenapa harus ditempatkan di samping kiri? Apa urusan Anda menanyakan itu? Oke, yaudah. Suka-suka yang desain aja. Yuk, lanjut. Bicara soal mesin, menurut sumber yang ada, Chiri awalnya akan dipasangi mesin pesawat Mitsubishi. Tapi karena jadwal yang mepet, akhirnya diganti menjadi mesin Kawasaki tipe 98 V12 bertenaga 550 tenaga kuda. Nah, kecepatan yang sanggup dicapai oleh tank ini diperkirakan mencapai 45 km per jam, dengan jarak operasional mencapai 250 km. Tank Chiri membutuhkan 5 awak, satu sang komandan yang juga bisa menjadi operator radio dan penembak senapan mesin, satu pemuat meriam, satu penembak meriam, satu asisten pengemudi, dan satu lagi adalah pengemudinya. Sayangnya sebelum tank ini mencapai tahap produksi massal, Jepang sudah tidak lagi memiliki material yang cukup. Hancurnya infrastruktur industri akibat pemboman Sekutu dan diperburuk lagi bahwa Uni Soviet menyatakan perang terhadap Jepang menipiskan harapan Kaisar Hirohito untuk memenangkan pertempuran. Tekanan besar dari pihak Sekutu ini otomatis membuat pengembangan proyek Chiri terpaksa dihentikan hingga Jepang menyatakan menyerah. Menurut catatan yang ada, Chiri hanya dibuat satu unit aja yang selesai pada bulan Mei 1945. Itu pun masih dalam bentuk prototipe, yang kemudian dibawa oleh Amerika Serikat pada musim gugur 1945 menuju ke Aberdeen Proving Ground, di mana tank ini pada akhirnya dibesituakan pada tahun 1952. Kalau soal variasi, hanya ada rencana Jepang untuk memproduksi penghancur tank dengan chassis yang digunakan oleh Chiri, yaitu Hori dengan meriam berkaliber 105 mm. Jepang berharap penghancur tank ini memiliki kemampuan yang setara dengan Elephant milik Jerman. Bukan yang itu, sebelahnya. Nah ya, yang ini. Ini namanya adalah penghancur tank yang dijuluki sebagai Elephant. Ya, Jepang berharap ya Hori itu memiliki kemampuan yang setara dengan Elephant. Tapi ya hanya sebatas rencana, nggak pernah diproduksi. Oke, sekarang mari kita bicara andai-andai. Gimana ya kalau tank Chiri berhasil diproduksi massal oleh Jepang? Mungkin dapat dikatakan memiliki kemampuan yang setara, bahkan lebih baik daripada M4 Sherman. Kalau melawan T-34, ya bisa lah. Dari sumber yang saya baca di Wikipedia, Chiri nggak kalah hebatnya kok dengan T-44, IS-1, Tiger 1, M26 Pershing, dan Centurion Mark 1. Pokoknya cukup oke lah tank ini. Tapi ya sebaik apapun tank yang dapat diproduksi oleh Jepang kala itu, tetap aja, cepat atau lambat, mereka akan kalah. Alasannya simple, seperti yang tadi udah saya bilang. Mereka kekurangan bahan baku, sumber daya alam terbatas, sumber daya manusia nggak mencukupi, banyak kehilangan sektor industri, dan mereka diharuskan melawan banyak musuh dari berbagai front. Artinya? Sekuat apapun tekad Jepang bertahan dari invasi Sekutu, mustahillah bagi mereka untuk menang menahan gelombang serangan tanpa henti dari Sekutu.
Jadi begitulah sedikit sejarah bagaimana Jepang pada era Perang Dunia Kedua berusaha mengembangkan tank Chiri untuk melawan dominasi tank-tank Sekutu yang mengancam tanah air mereka. Seperti biasa ya, kalau ada yang salah atau ada yang kurang, silahkan kalian perbaiki aja di kolom komentar. Nanti setelah saya selesai liburan, kita jalan-jalan bareng lagi ya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk jaga kesehatan. Bye-bye.